Allah. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Ibuqara ing dalem nalikone ngendika sapa Allah Gusti Allah, ya Isa, he Isa, ini sak temene insun Allah iku mutawafika zat sing nuhoni ing sira e mustafi ajarika, artine dat sing nuhoni mongso matine sira al musamma kang ditentokake apa ajarik wa asimuka lan dat sing kersa sira Isa min ayyub utara saking yento mateni ing sirahe Isa al-kufaru sopo wong-wong kafir warafi'u kalan ngangkat ing sirahe Isa ilayya maring ingsun Allah minal ardi saking bumi ila mahani karamati maring panggonan kemuliaan ingsun alias yang tak muliati wa ila mahali sawabika lan maring panggonan ganjar siro untuk ganjaran sopo siro surga main wa mutahhiruki wa mutahhiruka landak sing nuceake ing sira Isa minan ladina sami wa'ake kafaru kang padha kufur sapa ladina bika kelawan sira Isa emjika minhum artine zat sing nametake ing sira minhum saking ladina kafaru waja'il ladina nandati aji ewa akeh iktawa'u kakak anu soba'an ladina insiro Isa ay an ladina artini wong-wong aman kang beriman soba'an ladina bi anna kakran saktamni siro Isa iku abdullah kaulane Allah wa rasuluhu lan utusanipun Allah wa ladina lan wong akeh sedaku kang benerake sapa alladina binubuwatika lan kenabiyane sira Isa wa ta'ulan ngaku-ngaku sapa alladina mahab badaka ing seneng dadang sira Isa kan nasoro kaya dene wong-wong nasoro didadekake faqal ladina ing dure wong-wong kafaru kang kufur sapa ladina bika kelawan sira Isa waku mahali utawi alladina kafaru iku al-yahudu wong yahudi
bil hujjati, sebab perdebatan atau dalil, wasefilan kenjata apa, adu senjata perang, wal qahri lan nyerang, wasultani lan perintai penguasani, wal istilai lan ngungguni, wal nusrati lan kemenangan, ila yaumil qiyamah sampai dino kiamat. Saiki kowe elingo ya, nalikane sing kok eling-eling nalikane Gusti Allah berfirman dhateng Nabi Isa. Qala Allah ya Isa, piye firmane Allah inni mutawaffika isine niku. Ya Isa, aku iku sing nentokake mati. Ai mustofi ajari ka al-sama wa asimu ka min ayatulam kufa. Aku Gusti Allah itu sementara matimu, sebab niki kelanjutan daripada ancamane wong Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Jadi meskipun Nabi Isa diancam pengen dibunuh, nek Gusti Allah durung nentokno kematiane tetap gak mati. Maksudnya sama aja semuanya, kita dan seterusnya. Meskipun mau dibunuh, digini-ginikan, dicerakai, tapi nek Gusti Allah tidak mengendaki kematian kita, tetap tidak akan mati. Dan termasuk wa'asimu kamin ayitra kufar, wawang kafir niku kepengen mateni Nabi Isa. Ning siang menentukan masa mati ini Nabi Isa bukan orang-orang kafir, yaitu Gusti Allah. Wa rafi'uka ilayya minal ardi ila mahali karamati wa ila mahali sawabi. Lan iya dat sing reksa, sing ngangkat silirahmu maring ingsun, maknanya tak angkat soko bumi demi menyelamatkanmu dari kejaran orang-orang kafir, peta angkas ke bumi nuju ning panggonan sing tak mulyake rupane langit sing ke berapa? 2 3 4 7 2 nah, ya ingat marang panggonan sing tak mulyake langit kedua, sehingga mereka ndak mungkin ana menungso munggah ning langit tanpa ada boleh, tanpa ada tangga rauh, mungkin tangga rauh jenangnya, tanpa ada kemauan dan ya, tanpa dikendai besar, tidak mungkin, sehingga mereka tidak mungkin ngejar Nabi Isa. Wa ilama anisa wabi, dan tak angkat soal bumi mari panggonan yang penuh pahala. Kena neng dunia ni kan je ono tu soi je ono ganjaran, tapi nak usah mengenai langit anane bukan ganjaran. Wa mutahhiruka minan ladina kafaru bika aymuncikan minhum, dan termasuk saya Gusti Allah, maknanya ngoten Gusti Allah itu membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir yang telah memfitnah Nabi Isa. Artinya mungjika minhum, sebab Nabi Isa niku difitnah sing orang-orang. Awet ibune difitnah sing jare zina kan wonten. Awet Nabi Isa ya anak zina dan seterusnya, iku fitnah dan seterusnya. Dan akhirnya fitnah-fitnah itu disucikno dening Gusti Allah, oh kaya ono ora bener. Dan ini pernah menimpa semuanya, pejuang-pejuang, termasuk bahkan keluarga-keluarga Nabi Muhammad. Akhirnya innama yutahhirullahu li ba'antumus kantum lisa'u al-baiti wa yutahhir kuntadira wa yutahhir amdihira. Fawqalladhi wa ja'ilalladhi nattaba'uka
Dan termasuk Gusti Allah juga menjadikan pengikut-pengikut Nabi Isa. Alladzina amanu bi annaka 'abdullah wa rasuluhu, artinya orang-orang yang beriman kepadamu Isa bahwa engkau itu adalah hamba Allah dan Rasulullah. Walladzina saddaqu bi nubuwwatika wa da'u mahabbatan nasara, dan orang-orang yang telah membenarkan akan kenabianmu dan mengaku cinta kepadamu sebagaimana orang-orang Nasara. Iku wong Nasara dhisik sing durung mengalami perubahan. Ya, perubahan Injil. Faqal ladina kafaru, di atas orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir kepada Isa? Waktu itu bika wahum al-Yahud bila hujjah wa sa'id wa al-Qahri wa sultan wa al-Istirah wa nusrah ila yaumil qiyamah, yaitu orang-orang Yahud. Sebab Nabi Isa diutus di tengah-tengah kaum Yahudi. Kon dakwai, kon midatoni, kon ngandani wong-wong Yahudi dora iman, dora percaya. Akhirnya tetap meskipun wong Yahudi gak percaya, meskipun mereka memerangi Nabi Isa dan bala tentaranya, ning Gusti Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Isa berserta bala tentaranya. Jadi kemanane wajahil ladina tabauka faqal ladina kafaru. Ya. Dengan adu dalil mereka kalah, adu senjata mereka kalah, dan akhirnya mereka dipaksa untuk dibawa menjadi bawahan mereka, bawahan Nasara. Wan istilah wan nusrah, kemudian Nasara bisa menguasai dan memenangkan, meraih kemenangan atas orang-orang Yahudi sampai di kiamat. Jadi janjane wong Yahudi karena Nasara itu gedut terus, dan itu nanti tetap akan dimenangkan wong Nasara. Nah, engko terus wong Islam itu terus dan yakin itu pada titik kelimanya akan dimenangkan oleh orang Islam. Kenapa? Waalaikumsalam. Ini ayam ayam kuatis saja. Atau sapinya ayam. Bukti, saiki bukti nek wong Nasara lebih unggul daripada wong Yahudi. Bukti nek wong Nasara lebih bisa menguasai orang Yahudi iki. Fa inna mulkal Yahudi. Ketemu ada mana? Apa sih? Takon, tekan Pak Khair, tekan Kak Fajar. Fa inna mulkal Yahudi. Karena sak temene kratone kekuasaane wong Yahudi. Iku qad dhahaba. Teman-teman ilang apa mulkal Yahudi. Falam tabqa mongko ora tetep lahum kedua Yahud opokun atun benteng wala sultan lan ora tetep pemerintah ni Yahudi wala sokatun lan ora tetep opo kekuatan fi jami'il ardi in dalam sekabiani bumi. Kekuatan Yahudi bali yakul bali ono sopo Yahud ikumakurina ditundukkan, ditunduk ake. Enamakan indah mendini panggonan ono sopo Yahud. Bidinlah tiklan kehinaan, warmas kanati lan kemiskinan. Ditimpa kehinaan dan kemiskinan. Wamulkun Nasara ane utawi. Kratone
to kerajaan yang Nasoro. Iku bagian tetap apa maupun Nasoro. Iku kaiman berdiri tegak. Ila karibin maring zaman mingkian saati saking nateke to terjadi ni kiamat. Bener apa omongan Pak Khairun bener. Arek wadek, arek ngaji bingung. Ngaji ayam. Jadi ini bukti bisa didelok sampai dino kiamat besok. Innamul kal yahud kadaba falam taqqal lahum qal ahwala sultan. Sesungguhnya keraton kekuasaan Yahudi itu hilang. Menomong Yahudi zaman kuingan Yahudi kejar-kejar sampai nah ini kok terjadi sejarah negeri Paman Sam ini kok tangke sampai itu melayu-melayu akhirnya menemukan benua Amerika ini. Di Amerika kan pelarian saking Yahudi ini kok tangke di Paman Sam, Timur Tengah, Syria di Palestina itu tentu yang ngerti itu Qaddaha bafaram taqbala ilang kekuasaan mereka kalau awal sultan benteng mereka sirna kekuasaan mereka pun sirna cerdas-cerdas, oke tapi itu gak bisa bakal menguasai itu kalah karo nasor. Wala soka fi jami'il ardi. Dan kekuatan mereka di dalam seluruh penjuru bumi pun gak tetap. Sirna ban yakunu mukhirina ena makanu bintina wal maskana. Akan tetapi dimanapun mereka berada orang-orang Yahudi ini akan dapat ditundukkan dengan menemukan kehinaan dan kemiskinan. Janjane ngoten. Ini saya kok kaya wong ya di kok kaya kuasa. Ku tetep lambat laun kok menulang sejarah. Zamane Nabi Isa kan kaya-kaya napa? Kuasane. Tapi akhire kalah karo umat Nabi Isa. Sekarang pun nanti begitu. Sekarang kan didominasi orang Yahudi ekonomi, senjata dan seterusnya nanti akan timbul satu kelompok orang yang beriman berarti orang Islam di zaman akhir yang akan menundukkan mereka. Wa mulkun nasara bakin qaimun ila qaribun min qiyamisah. Sedangkan kerajaan Nasara termasuk negara sejak berkerajaan Nasara ini Jerman, ya. Inggris. Inggris apa? Mayoritas Nasara, ya. Sembah di apa aja, tapi yang tak banget. Walaupun Nasara bagian itu akan tetap berada dan berkembang sampai mendekati hari kiamat. Fa'inna moko sak temene ingsun iku naro. Iku weruh sapa kita fa'ina. Moko sak temen kita iku naro weruh kita. Ana daulatan Nasara sak temene pemerintah kepemerintahan Nasara. Fi dunya ing dalam dunya iku a'adzam luwe aku wa aqwalan luwe kuat min amri yahudir bangsa kekuasaannya wa yahudi. Dan kita pun umat Islam ini sekarang bisa melihat kawasan kekuasaan wong Nasara lebih besar daripada Yahudi. Jumlah Nasara lebih banyak daripada Yahudi. Sampai bahasa-bahasa wong-wong Inggris kan bahasanya orang Nasara. Artinya mereka lebih mendominan. Wa dzakara lan nutur sapa Muhammad bin Ishaq. Saya Muhammad bin Ishaq. Anan Yahuda sak temene wong Yahudi iku adzab. Iku nekso sapa Yahudi.
al-hawariyina ing pengikut-pengikut Nabi Isa sing super setia. Ba'da rahmi Isa dan sausi diangkat Nabi Isa alaihi salam ila samai maring langit. Fasyamuhum mongko ngetaake permusuhan sapa Yahudu ing Hawariyin. Wa'adzabuhum lan nikso sapa Yahudu ing Hawariyin. Pembalah ngomong kono itu mengkopo dalika mengkono-mengkono peniksaane wong Yahudi ing Hawariyin malikarum ing rojorum. Wa kana man ono sapa malikul Yahud raja newong raja Yahud iku min rakyati termasuk bawahane Rom. Summa ba'asa mongko nuli ngutus sapa malik Rom. Malik Rom niku kerajaan Rom. Rom niku napa Yahudi apa Nasor? Yes, Nasor perlu tak mangun sithik. Nah, Rom wae Nasor nggih. Ila hawariyin maring wong-wong hawariyin pengikut super setiane Nabi Isa. Fantazahu mongko narik sapa malik Rom ing hawariyin. Min aidihim saking kawasan kekuasaane. Napa nggih? Min aidihim saking ngarepe hawariyin. Wasa'ala humlan takon sapa malik Rom hum ing hawariyin an Isa tentang Nabi Isa alaihi salam. An Isa tentang Nabi Isa alaihi salam. Fa'abiru mongkonuni fa'ah baru mongkonuni paring khobar sopo hawariyin ing malik Rom. Fada ba'ahu mongko manut sopo malik Rom hu ing hawariyin ala dinihim maring agamane hawariyin. Wa anzala lan nurunake sopo malik Rom al-masluba ing wong kesing disalib. Fa ghayyabahu mongko nuli nyamarake sapa malik Rom ing al-maslub. Wa khadara jibuk sapa malik Rom al-khusbata ing kayu kang digawe nyalib. Fa akramaha mongko nuli mulyaake sapa malik Rom ing khusbah. Wasanaha lanjogo sapa malik Rom ing khusbah. Suma goza mongkonuni merangi sapa malik Rom Bani Israel ing Bani Israel. Waqtalalan mateni sapa malik Rom merangi sapa malik Rom minhum saking minhum maring Bani Israel khalqan ing kedadiane adiman ka'atu wa minhu lan iku setengah saking malik Rom darat ketok nyata apa asunuraniyah asal agama Nasrani firumi ing dalam tanah Rom to negara Rom. Wa kana lan ana apa ismu hadal malik jenenge ikilah raja Rom iku Tobaris. Iku arane Tobaris. Wa huwa utawi Tobaris iku kesoro teman-teman dadi sapa Tobaris Nasronian beragama Nasroni.
Illa annahu kecuali sak temene Tobaris iku lam yudhir orang nepaati sapa Tobaris zalika ing mengkono-mengkono Nasrania. Suma ja'a mengkonuwi teko ba'dahu ing dalam sa'usim malikin roh sumaliku akhor rojo sing liya yukonu kan diucapake lagu to diceluk lagu tentui malik akhor sopo martisu rojo martis wakazangan merani sopo malik akhor sing jenenge martis mau betal martisi menyatroni jalur sekarang eh betul maktis ba'daraf Isa eh dalam sa'use diangkatin Nabi Isa alaih salam ala ilahi loro biwik dari arba'inya kelam kacek kira-kira patah puluh apani sanatan tahun ini walam ya teruklan ora ninggal sumalik akhor fi madinati Baitul Maqdis ing dalem kota Baitul Maqdis hajaron ewatu ala hajarin ing atase numpa ing atase watu fa kharaja maqdu limatu inda dalika ing dalem nalika maqdu waza Baitul Maqdis sapa kuraido suku kuraido wa nadir lan suku nadir ilal hijazi marik tanah hijaz fahada mongko utai ikikilah yahudi kullu yus kabari hada iku mimma jazahumullah ala takdib isa iku mimma termasuk tertima perkara jazah kang bales ing Bani Israil. Sapa Allah Gusti Allah Ta'ala mulur Allah ala takdibil masih gara-gara ora mercayani Nabi Isa. Wa qasdi qaddihi lan gara-gara niat materi Nabi Isa. Wah, iki ceritane dawa. Cerita sejarah sejarah wong disik Nabi Isa sak umate sak wong sing musuhi nggih dipahami sae ora dipahami ora pate apa wong ada-ada wae iki sejarah jeneng Nabi ora apa sejarah jeneng Nabi ora apa lagi nanti ya nah itu sejarah Nabi Isa ya rata-rata jadi pahami orang-orang ini pahami apa yang ada ilmu sejarah itu penting-penting anyal penting tapi anyal, anyal tapi penting sampai orang sejarawan ahli sejarah bisa sejarah apa sebagai pembelajaran. Nah niki untuk membuktikan wajahil ladina taba'uka faqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah untuk membuktikan bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang Nabi Isa dan orang-orang yang mengikutinya mengalahkan orang-orang yang kafir akan Nabi Isa. Cara wae dhewe saiki berarti kita yakin Nabi Muhammad dan kita umat Islam akan diberi kemenangan dan kejayaan untuk mengalahkan mereka-mereka yang kafir. Ya. Cara dise fa inna mulkan yahud qadama falam taqwa lahu kal usultan. Kerajaan Yahudi niku sirna hancur. Benteng tidak ada bekas. Kekuasaan mengecil wis pokan kaya-kaya Majapahit barang ini pamane cara Jawa kan memang jaya dulu tapi sekarang ini golek peti lasane mawon wis kange kanjeng kejadian hanya tinggal kenangan. Nah ini kok yang tinggal
Sementara wa mulkun nasara bangkit qaimin qaimun ilang paribun min kiamisan. Kerajaan dan kekuasaan Nasara itu tetap jaya sampai mendekati hari kiamat. Tapi sekarang itu kerajaan-kerajaan Nasara itu masih berdiri. Fa inna nara anna daratan Nasara fid dunya adzab akbar min amril yahud. Maka dapat kita saksikan bahwasanya kepemerintahan Nasara di dunia ini lebih besar, lebih kuat daripada kepemerintahan Yahud. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Isa nanti ko anan Yahud ada bila kawariin badar Isa alaihissalam ilah sama. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit demi menyelamatkannya dari kejaran orang-orang yang untuk dibunuh. Nah, akhirnya ini ceritanya ngoten iki kok. Mereka terkelabui Siti Fatimah itu bareng dhewe wong raine Nabi Isa awake-awake temane sing. Facamu. Ayo iki kan ceritane do, saing tuduh nyalah-nyalahno. Iki Isa itu, iki Isa itu, nek Isa iki ora Isa, njur kancane awake ndi mang ndi, nek iki kancane awake njur Isa ning ndi. Kan hanya satu rumah sudah dikepung. Fasabukum wahire wong-wong khawari pengikut-pengikutnya Nabi Isa mau dimusuhi. Pengikut-pengikut zaman Nabi Muhammad zaman itu ya dimusuhi. Wa'adabuhum bahkan disiksa. Orang-orang khawari pengikut setia Nabi Isa selain dimusuhi juga disiksa. Fabalaw dzalika malika roh. Kabar itu pun sampai kepada Raja Roh. Oh, dan wong khawari pengikut Nabi Isa itu disiksa, dimusuhi dene wong Yahudi sampai kepada Raja Roh yang mana wa kana malikul Yahud min ra'yatih. Keberadaan Raja Yahud niku di bawah kekuasaane tetap lukanya Raja Rom. Nah, iki cara-cara negarane kalah gedhe lan tetap lukan. Summa ba'atsa ila al-hawariyyin fantaza'ahu min aidihi. Kemudian Raja Rom tersebut mengutus utusan kepada hawariyyin dan menarik alias memanggil mereka untuk menghadap sinten Raja Rom. Dan Raja Rom pun bertanya kepada mereka khawariin tentang Nabi Isa. Ya toh, wong panggus setiane ditakon Nabi Isa janjane piye? Bener-bener mati apa ora terus ndi nek ora mati? Fa akhbaruhu fadaba'ahu ila dinihi. Akhirnya mereka bercerita Nabi Isa itu ramati ya. Nabi Isa itu diangkat ke langit ya. Ini bukan pengikat pengikut setia ya. Nanti ya ada masih pengikut di bilet ya. Pengikut bilet ya ada. Soal disi ada Nabi Isa. Nabi Muhammad dia pengikut di bilet ada. Kemudian dia akan nombor murtad. Pengikut-pengikut sampean ya datang anak sing bedot, santri sing bedot, murid sing bedot, keluarga sing bedot, es mesti ono. Iku wis ngapa? Seni-seni kehidupan. Lah, setelah ceritani Nabi Isa itu mesti ngene-ngene, tidak seperti yang mereka sangka, yakni tidak terbunuh karena pada kenyataannya raine bener Nabi Isa tapi awake sapa wingi. Kancane mereka yang sehingga terjadi cekcok perang mulut sampai terjadi bantah. Oh, akhirnya Trojan Rum setelah diceritani ngono kuwi terus mlebu kres kres tenan mlebu Nasara pada bahu ana dini mlebu Nasara. Jadi kok wis sampe ngono ada penguasa penguasa mlebu sekarang yang baru viral niku napa Raja Thailand. Kita lihat, Raja Thailand
kan negara Nasoro. Raja ini mampu Islam. Tinggal itu kan bisa jadi tidak nol. Anu ulama. Wan zara masruba fahaya bahu wa khada khashbah fa akramha wa salaha. Setelah memeluk Islam, memeluk Nabi Nasr raja tadi menurunkan orang yang disalib. Jenenge iki sapa itu? Matianus. Matianus. Didurno. Sawise didurno terus diumpetno, gak dieteng-eteng. Disembunyikan. Terus kayu sing dijinyalip itu pun juga dicikuk. Fa akramaha wa sanaha. Akhire dimulyake dan dijogo. Makane sampai sekarang digawe lambang dene niku sejarahe dari Malikurum Raja. Summa ghazaa bani Israil waqtatara minhum khalqan 'adid. Setelah itu Malikurum semakan anggone Yahudis. Podo-podo bani Israil, mati agama ini podo Yahudi. Termasuk Nasoro gantian memerangi bani Israil semua bala-balane. Terjadi peperangan suni, supaya mati-matian. Podo karo ceritane Sayyidina Umar. Dulu merangi wong Islam tenan, sausi lebu Islam, guys. Awas ya. Makanya nanti juga akan ada sejarah-sejarah kayak menunggu. Dulu pasti jadi istilah yang mengenai melbu betul itu mesti ono. Nah ya, melbu betul dalam kehidupan kita melbu betul mesti ono. Melbu berarti iman, bolo metu berarti sing mau bolo dadimu musuh. Nah ya, melbu betul. Semau iman kafir, semau kafir musuh jadi bodoh. Semau bodoh bisa jadi musuh itu hidupan. Ya, lawan dia bilang, oh, ini bisa bodoh saya musuh ini, bisa musuh saya bodoh. Malu matu, gitu ya. Dan ini rojo malikurun mungkin bisa bodoh ni yang di Nasoro. Saya itu musuh yang di Belo Nasoro. Bisa kan meraih Nasoro. Saya tidak umat juga diberikan. Kami yang pun akan ngerampai. Mati-matian. Wabidu udara asal nuraya firum. Tapi gara-gara rojo rom iku mau. Akhirnya negara rom menjadi negara nas roni. Nelaya. Dara asal nas roni. Gara-gara Umar Islam kawasannya semakin jaya. Kan dari orang yang masuk kemarin memusuhi sekarang lah melbu. Nah, gara-gara sopo sampai aku jadi hebat. Nah, gara-gara ini nah, seperti orang kado-kado dia. Wakana ismu hadar maliki Tobaris. Rojorum itu jenari Tobaris. Wahwa waktu soro nasronian ina anak lamu didalikan semaja abad tahun akhir ibnu mantanis maltis. Kemudian Tobaris tersebut setelah memeluk agama Nasoro ina anak lamu didalik terang-terangan memperlihatkan kenasroniannya. Aku saiki wis ra Yahudi, aku saiki wis Nasoro. Aku saya kira balani Pak Khairul, aku saya kira balani Kang Fajar. Nah, lu gitu. Padahal disini balani Kang Fajar. Soalnya itu malah musik, ngita-ngita lu balani Pak Khairul. Nah, padahal disini Pak Khairul baik Mas Fajar, musuhan. Kang Sampai disini balani Mas Fajar, saya kira boleh Pak Khairul. Terang-terang. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Tumma ja'abadah malik akhar ibnahu Maltis. Akhirnya datanglah raja lain sejenisnya Maltis. Orang terima karo Tobaris. Sebab bila Nasor, berarti Nasor. Wa ghazza Baitul Maqdis
ba'da rafi Isa alaihi salam dari arba'ina sana. Setelah terangkatnya Nabi Isa dari Baitul Maqdis ke langit selang 40 tahun, Harim Maqdis itu habis-habisan memerangi Baitul Maqdis, dan ini berlangsung sampai sekarang, sampai layak mulia. Mungkin ya lagi kita ada dua titik baik. Mau nonton YouTube setengah-tengah Ukraina kena invasi Rusia, kamu kira kamu terlena mengecam Rusia, tapi ini lebih parah, masyarakat pasang ditembaki, kamu diam saja, keadilan tidak ada. Walam yatruk fi madinatil masjid, ya. Kemudian walam yatruk fi madinati Baitul Maqdis Hajar al-Hajar. Rojo Maltis tadi sama sekali berusaha untuk menurut lantahkan Baitul Maqdis. Jadi saya ini nampu jalan ini, petilasan itu nampu sastra, kok sastra sastri prasasti, ya. Prasastinya itu ingin diluluhlantakan, dihilangkan. Fa'araja ila dalik Quraidah wa nadir ila Hijaz. Hanya Bani Quraidah dan Nadir pun keluar sampai ke tanah Hijaz, melarikan diri. Fa'ada kulluhu mimma jazakumullahu ta'ala ala taqdimi Isa wa qasdi qadni. Dan ini semua bisa terjadinya wong-wong yang di iso ahli rendah martabate iso ditimpa kemiskinan dan kehinaan gara-gara perbuatan mereka sendiri, yaitu orang percaya kalau Isa dan ingin membunuh Isa ahli untuk balasan Gusti Allah. Wa makaru Allah wallahu khairul makir. Summa ilayya mongkonuli maring insun Allah marjikum utenggon barini sirakabe bil mauti sebab kematian. Wal khitabu utai khitab summa ilayya marjikum ikuli Isa kanggone Nabi Isa wa manan Allah amanaka iman sopo man ma'ahu bareng karo Isa. Wa man Allah kafarokan kufur sopa mat bi kelawan Isa. Jadi summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada kulah kemakan dikembalikan semua dengan teman sebab kematian. Maknanya kaya apa engke, kaya apa api, mbo api mbo engke, sejarah wong iku kabeh ku mati, nek wis mati ku kabeh dihadapan Gusti, dihadapkan kepada Allah. Meskipun toh iki kitab ni Isa waman amana mahu waman kafalkan, melalui itu kitab summa ilaihi masih ditujukan kepada Nabi Isa dan pengikutnya sekaligus wong-wong sing kafir. Makanya cara awake sekarang awake sakami kamu semua bakal mati, dan setelah mati menghadap Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita ditengahkan dengan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Summa itu makanya summa ilaiya marjiuku. Kalau kita sudah sadar semuanya yang hidup nanti mati dan akan menghadap Allah, fahkum fa'aku moko mutusake ingsun ing sira kabeh bainakum ing dalam antaran sira kabeh fima ing dalam perkara kudun kang ana sapa sira kabeh fi indal ma'iku takhtalibun berselisih. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kau perselisihkan, aitu khosimuna, artinya berselisih fitini indal aku. Sebab saling mengklaim, Yahudi mengklaim Yahudi aku mesti benar. Al-Baqarah ini
serabahan tersebut. Yahudi mengklaim Yahudi agama yang benar dan satu-satunya agama yang akan membawa ke surga. Sakliyan yang terobak hati ini aku mati harus ngawin diisi menurut Nasoro ya sobat ini mengklaim Nasoro satu-satunya agama yang benar yang akan membawa ke surga. Kok bentar terus perang besar. Hari datanglah Islam, mereka anjur akhir untuk damai karena tambah keketat karena orang Islam sih kapai uang ini sore. Yang saya koyokkan Pak Khairul rebutan cewek kalau tang sampai bisa kan wujengkan. Padahal itu teman lama emang bisa datang pendatang baru misalnya kan Bayu ngaji kini ke atas misalnya ini kan ini melu rebutan malah menang. Wong loro kan akhirnya sekongkol wampran kali kecawayan malah ngentek-ngentek ke itu ngono kuwi ceritanya ngono kuwi ya, disini Nasoro Yahudi perang mati-matian datang Islam mereka akhirnya untuk rukun demi bersatu menghancurkan Islam. Fa ammal ladina kafaru. Maka ni kira fa aku bena kufi maku tu fi tang paling nih Nasoro. Ya supaya gelap entolah kamu ngeklaim bahwa Nasoro agama yang benar. Ya di silakan kamu klaim bahwa ya di agama yang benar. Tapi fa aku bena kufi maku tu fi tang paling nih. Tetap Gusti Allah nanti yang akan memutuskan mana itu agama yang benar yang bisa mengantarkan surga. Agama yang benar, agama yang per dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Maknanya sebelum kamu rubah-rubah Nasoro-Nasoro yang asli, Yahudi-Yahudi asli itu pun apa? Dengan tanda kutip dan apa agama ini kalau apa namanya milatu is Islam ini kan menaikkan ya Islam ini kalau apa agama ini kabena Nabi ini Islam ini di saya memutuskan yang memutuskan agama sing bener sing son datik no menusul buzurko Islam ini ku wikusti awal kiamat selain itu dong mengklaim monggo-monggo ya sampean kok saling mengklaim kan silahkan aku lebih cedak dengan di monggo aku mau meruh di monggo oh aku diterima cintanya kali monggo klaim larang tapi nanti siapa sing endo kan no klimaknya itu siapa oh juga kan Bayu wah jual tol sih bareng dan فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا فأما الذين مقو اتي وانكه كفروا كان ارا podo iman sapa alladina billahi ta'ala Allah wa rasulihi na rasulullah فأعذبهم مقو فكانت sapa nusut Allah in alladina عذابا كان penyiksaan syadidan kan berat di dunia ini dalam dunia ini maksudnya disiksa di dunia ini bilangkos seni kalau di pantai ini terbunuh wasap hilang diboyong ditaklukan jadi bahan tawanan gitu. Wajibnya hilang kewajiban bayar pajak wadilah hilang kehinaan wan akhirat hilang siksa yang pedih yang ambil di akhirat binari rupanya mati rebutnya neraka. Dan iki sanksi daripada orang yang tidak beriman itu berat. Itu sanksi orang yang beriman itu berat sekali. Bolehlah mereka sekarang hura-hura
wis koyok yok-yok, koyok-koyok dunia itu di bawah tangannya, di dalam kegamahnya neng nanti. Orang suwe cara wahai ngomong, ada suatu saat mereka semua akan menemukan kehinaan, kekalahan nasinya. Fa'amman ladina kafaru tu'adzibuhum adaban syadidan fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang tidak mau beriman baik kepada Allah ataupun Rasulullah, cara saiki wong kok cak luwe santanan ra gelem, wong cak ngaji kok ra gelem, wong cak luwe santan kok ra gelem, cak iman ra gelem marang musuh Islam, wong cak ngaji kok ra gelem marang musuh wong ngaji. Delok wae. Lho cara ana awake iki, oh delok. Delok wae. Titeni wae. Lho cara awake titeni wae. Wong kok wani nyanyi aku, cara mahir titeni wae. Tujes. Iku wes. Niku sing ngancam Gusti, Gusti Allah ki ambak. Fa amman ladina kafaru fa'adhi ma'adzaban syadidah. Wong kok gak gelem iman datang Allah. Titani me. Engko bakale ora kepenak uripe. Rekoso kowe yang paling wis gruntang gruntu bingung. Wis ora kepenak. Sedih. Ning donyane wis ora kepenak kabeh, mereka kan dapat pembunuhan. Cara kae pembunuhan karakter maknane wis tamane ra iso nuduh seterusnya diboyong kuna cinya kehinaan. Maknane cara wong niku secara zaman saiki, terapna zaman saiki gak gelem iman Islam karena Islam. Ya, malah musuh Islam gak gelem ngaji, gak gelem mondok, malah musuh wong ngaji wong mondok. Titane bae. Engko uripe ning donya niku wis bingung karepe dhewe, ora koso, ora kepenak ape. Lho. Apa adibum adaban syadida. Fit dunya wa akhirah, dan pada klimaknya, endingnya di akhirat pun neraka. Maknanya ning dunia ini rekoso, ning akhirat ini rekoso. Ijek urip rekoso, mati ini tambah rekoso. Mungsi wa ngaji sunuwe. Titani weh. Oh tenang. Nah, no, coba mungsi wa ngaji zaman. Wa ma lahum min nasir, wa ma lahum lan orang-orang itu tetap kedui. Wa ma lahum lan orang-orang iku tetep kedui alladzina kafaru min nasri utai wong sing nolong emani ini. Artinya wong kang padha nyegah min adzabillah saking siksanipun Allah fid dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhirah. Ketika wong-wong sing gak gelem iman wis disiksa ning oleh Allah di dunia dan di akhirat, maknane orang pintunya akhirat terkosong, tidak ada yang dapat menolong mereka. Siapapun. Nah, ini kalau yang mau cak ngaji, ragelum malamu sama ngaji, dunia akhirat terkosong. Dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Aduh, aku biasa. Es, umur cik urib itu betul. Umur cik dikasih kehidupan. Terus kadang mati, kue cik musuh wang ngaji. Tambah terkosong mereka. Wa aman nanti, ini ku saksi wong. Sing kafir cak ngaji ragil malam musik yaitu rekoso dunia akhirat. Saiki buah daripada wong sing iman to wong sing gelem ngaji duka wong ngaji nyengkuyo wong ngaji bagaimana wa amman ladina amanu wa amilu salihati faywafrihim ujurahu wallahu la yuhibbud dhoni. Niki buah yang akan dipetik oleh orang-orang yang beriman, wong-wong sing gelem golek-golek agung Islam, terus saiki wong-wong sing gelem ngaji simpatik dengan ngaji empati. Berempati dengan pengajian, berempati dengan majelis taklim dan seterusnya. Wa ammal ladina anapun utai wang akeh amalukan iman suwal ladina billahi tatat Allah wal kitab bilan kitab suci selesai kitab Quran wa binubuwati isalan klan kenapa nabi isa corak wa binubuwati muhammadin dan klan kenapa nabi muhammad wa aminulan rakun suwal ladina amanu as-salihati
ing lakon-lakon sing apik. Fima kang dilakoni benang ing dalem fima ing dalem lakon urip benang ing dalem antarané alladzina amanu wa benang rabbihim ing dalem antarané pangerané alladzina amanu. Fayuwafihim mongko nuni nuhoni tenepat nepati sapa Allah ing alladzina amanu ujurahum ing ganjaran alladzina amanu ay fayuwafihum tegese nyempurnake sapa Allah ing alladzina amanu ujura amalihim ing ganjarane amale alladzina amanu wa amahati ujurahum wa amalahum ikan jarani alladina amanu wa amalahu wa amali alladina amanu fir jannah idal suatu. Di sekarang buah yang akan dipetik oleh orang-orang yang beriman wa amal alladina amanu billahi wal kitab wa binubuati Isa wa binubuati Muhammad. Orang-orang yang beriman, iman datang Allah, iman datang kitab suci, iman datang kenabian para nabi termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad, wa amilu salihat dan mau berlaku yang baik di dalam kehidupan fima baina wa baina rabbih baik yang terkait dengan sesama manusia atau sesama ataupun dengan Allah. Jadi hablu minallah apik, hablu minannas juga apik, seramungane apik, sosiale apik, ngibadah dhateng Allah, ngajine dan seterusnya ya apik. Di cara ditrak menengo santri kowe kok gelem ngaji terus gelem ngamal lo apa sih mus kok ngerteni waiwa fihim ujuro, maka Allah akan memberikan pahala yang besar pada maknane uripmu penak dunya akhirat. Nek mau nek wong mesti wong ngaji kan rekoso dunya akhirat. Saiki seneng wong ngaji gelem ngaji penak dunya akhirat. Wallahu hali uti Allah iku la yuhibbu ora seneng sapa Allah ada diminat yang wong-wong sing padha bali. Aila yuridu artine orang ngersakake sapa Allah isolal khairi ing nekake kebagusan ila musyrikin maring wong-wong kang padha musyrik. Dan Allah itu tidak senang kepada orang yang berbuat aniaya. Makane nek ana wong ora genah niku Gusti Allah ora senang. Nek wis ora senang ora dikeki kenikmatan sing nambah penak uripe. Wa qara'an maca sapa Hafas Imam Hafas an Asim saking Imam Asim fa yuwafihi irafan fa yuwafihi bil ya tra huruf yang mudhara dan niki yuwaf mafa yuwaf bi kan fi mudhara kali ini wal fa'ilu halu ta fa'il iku rajul bali ila Allah wa Allah fa yuwafihi nuwani sapa Allah ing anadi wal takuna uta lan maca sapa ulama sak liyane Hafiz Asim bin Nuri Klan Kuruh Nun. Jadi orang fayuwa fihim tapi fanuwa fihim mongkong bales penuh wani sopa insun Allah yang aladhi gitu ya. Ini beda bacaan. Mungkin-mungkin manfaat barakah Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, baca yang ngantuk. Jawilan. HP ini barang harus dipakai. Ayo. Ayo. Ayo.